kan itu kan dijadikan itu aja pembantu aja itu. Itu juga udah banyak lah keputusan itu. Sudah memang ini sampai nanti Gusakin yang dipercaya untuk ngatur. Gusakin. Gusakin itu kakaknya Gus Habib. Oh, kakaknya Gus Habib yang pertama berarti? Iya, yang pertama. Dia buka pesantren di Kebumen. Oh. Itu mau dicabut. Status dia di sana. Sampai statusnya anak istrinya dicabut, cabut semua. Iya. Di mana dibuka pesantren di Kebumen? Kebumen. Kebumennya di mana? Pasar. Di pokoknya kota di Kebumen ada pesantrennya itu punya Gus. Gus Habib. Apa alun-alun Kebumen? Nah, betul, alun-alun Kebumen. Pesantren situ dia yang punya. Mau dicabut. Ya, rencananya itu sudah kesepakatan saya sama Mbak Mansur. Iya. Dicabut itu Gus Hakim. Gus Hakim juga enggak boleh ngikut satu rumah itu. Enggak boleh. Hanya sebagai jadi Gus Hakim itu nanti mau dibikin rumah kecil sendiri. Oh, tempat tinggal. Iya, ini. Oh, nasi aja. Ya, nanti.